Diperintah menembak oleh atasannya dan menembak Yosua Huta Barat pada 8 Juli, Richard Eliezer lalui berbagai peristiwa hingga kasus yang di skenario polisi tembak polisi. Jadi perkara pembunuhan berencana yang bahkan telah bervonis mati. Ya, jadi eksekutor, jadi tersangka pertama, jadi terdakwa, jadi justice kolaborator, jadi seorang anak yang bersimpuh pada orang tua, juga orang tua orang yang dibunuhnya. Ya, berikut sekelumit fakta perjalanan Barada E alias Richard Eliezer dari Jumat kelam 8 Juli hingga jelang vonisnya Rabu 15 Februari ini. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E akan menjalani sidang agenda pembacaan putusan atau vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Drama tersaji dalam persidangan mulai dari eksekutor menjadi justice kolaborator hingga permintaan maaf Barada E kepada orang tua mendiang Yosua. Kasus kematian Brigadir J berawal dari pengungkapan Polri yang menyatakan bahwa Brigadir Yosua tewas setelah baku tembak dengan Barada E di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Peristiwa saling tembak ajudan Verdi Sambo terjadi pada 8 Juli 2022. Berdasarkan keterangan awal, Brigadir J sempat melakukan pelecehan seksual kepada istri Sambo dan menodongkan pistol kepada Barada E. Hal itu membuat istri Sambo berteriak dan didengar Barada E yang langsung datang menghampirinya. Tak disangka kedatangan Barada E disambut tembakan oleh Brigadir J dan membuat baku tembak terjadi. Bareskrim Polri lalu menetapkan Barada E sebagai tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Yosua. Penetapan tersangka Barada E berdasarkan laporan dari keluarga yang menilai ada kejanggalan penyebab kematian Brigadir J. 3 hari setelah menyandang status tersangka, 8 Agustus 2022, Eliezer resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Didampingi oleh pengacaranya kala itu, pengajuan sebagai justice kolaborator agar kasus kematian Brigadir Yosua menjadi terang. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Reza, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. 18 Oktober 2022, Richard Eliezer jalani sidang perdananya. Dalam sidang, Eliezer sempat membacakan permohonan maafnya kepada keluarga Brigadir Yosua Huta Barat yang ditulisnya dalam secarik kertas. Richard Eliezer kala itu menerima seluruh dakwaan tanpa mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Saya secara manusia, secara imunnya, tidak tega. Rasanya hancur, Pak, menerima kabar. 25 Oktober 2022, ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendadak berselimut haru saat orang tua mendiang Brigadir Yosua Huta Barat hadir perdana di persidangan. Terlebih ketika Rosti Simanjuntak sang bunda tak kuasa membendung duka dan tangisnya. Sebelum persidangan berlangsung, Icat, sapan Eliezer, sempat bersimpuh di hadapan kedua orang tua Yosua. Dan orang tua Yosua sempat sampaikan kepadanya untuk selalu ungkap kebenaran dalam kejujuran.